sakit, jangan tuan. Rengkah kurung tidak akan bisa boleh mampu pun. Para prajurit kita, kalau mereka itu mau hidup, kalau mereka mati bisa hidup lagi, mati hidup lagi. Biarkan saja dia mengeluarkan aku. Setelah dia kelelahan, sesuai dengan perintah yang mulia aku mengajak, kita bunuhnya. Ajak? Iya, iya. Membantunya kita tidak aman, tapi mayat itu tidak bisa mati. Dengan pulang lebih semua akan berakhir. Pulang. Senangkan kesempatan pulang. Pulang kali. Bagaimana mungkin sudah Wirat bisa membawa pulang ke dalam? Bagaimana ini? Tuan, cepat kita mundur saja. Tinggalkan tempat ini. Baik, Tuan. Kendaraan kita ada di belakang. Jarwe. Hei, jangan malu. Pulang sakit diserang angin badika. Lihat, kedua majikanmu sudah kabur dulu. Ayo, pergi dari sini. Terima kasih, Wira. Kamu datang tepat waktu. Berterima kasihlah pada Gusti Prabu Angling Dharma. Karena dengan pusaka pulang genila, teror mayat itu bisa diakhiri. Oh iya, di mana murid-murid? Teguh sedang membebaskan mereka dari kurungan, Wirat. Baguslah.
Kita tidak perlu tahu mau kemana mereka. Yang kita perlukan adalah rupa Uncal. Dia harus memberitahu di mana harta karun disembunyikan. Ayo kita turun. Tapi kaki kakak masih sakit. Kakiku sudah sembuh. Ayo turun. Apa mereka, Kang? Turun semua! Kalau tahu kami terburu-buru, kenapa Kakang Hanubawa menghalangi jalan saya? Kamu tidak akan menang melawanku dan anak buahku Rupa Kenja. Lebih baik kau bersikap bersahabat kepadaku. Paham? Apa yang Hanubawa inginkan dari saya? Ada yang ingin aku tanyakan. Aku harap kau menjawab dengan jujur. Di mana harta karun Ki Hanusara disembunyikan? Harta karun? Saya tidak tahu apa yang Ki Hanubawa maksud. Kamu pura-pura tidak tahu atau benar-benar tidak tahu? Saya tidak tahu. Bohong! Jangan ikut campur kalau tidak ingin panah menembus jantung kalian. Lepaskan! Lepaskan saya! Kalau kita lanjutkan perjalanan kita, maka baru tengah malam kita akan tiba di gerbang Paranggu Barjo.
Sebaiknya kita istirahat dan bersandar di sini. Besok pagi-pagi sekali baru kita lanjutkan perjalanan. Iya. Yeah. Kalau memang terasa aman, saya kira tidak ada salahnya kita bersandar di sini. Baik, istirahat. Kita istirahat di sini. Prajurit, dirikan tenda. Ya. Situ, Angling Dharma. Baik, baik. Akan aku siapkan teror untukmu. Sembah kami yang mulia, sembah kami yang mulia, Raja. Singa Maruta, dengar baik-baik. Baik, yang mulia Rahwana Raja. Malam ini Angling Dharma yang akan ke Parangu Barjo bersanggrah di tepi sungai Parang Arum. Ini kesempatan baik bagimu untuk membunuh Raja Malwapati itu, simbol dari kekuatan putih. Iya, yang mulia. Untuk itu akan kukirim roh jahat Sarpakenaga untuk membunuh Angling Dharma. Roh jahat Sarpakenaga, yang mulia? Iya, sebut saja roh jahat. Tapi kalian tidak perlu tahu seperti apa roh jahat itu. Iya, yang mulia, saya mengerti. Tapi karena di pesanggrahan Angling Dharma dikawal ketat oleh Batik Madrim, Angling Kusuma dan Danur Wenda, Ramaja Gandhi dan beberapa prajurit pilihan, maka aku harus memecah belah kekuatan mereka. Apa yang akan yang mulia Rahwana lakukan? Sebelum roh jahat Sarpakenaka mendatangi Angling Dharma, maka akan kukacau dulu desa-desa di sekitar Angling Dharma bersanggrah. Iya, yang mulia, saya mengerti. Tugasmu, permudah Sarpakenaka membunuh Angling Dharma dan permaisurinya. Saya mengerti. Bagus. Kalau begitu laksanakan tugasmu dengan baik. Begitu Sarpakenaka muncul di pesanggrahan, pastikan bahwa Angling Dharma tidak bisa lari dari pesanggrahan itu. Baik, baik, yang mulia, saya mengerti. Sampai nanti. Ini kan belum musim hujan, Kang. Kenapa sudah ada halilintar dan buruh? Thank you.
silakan. Desa kami, Gusti. Desa kami. Kamu berdarah-darah. Ada apa? Iya, benar, Gusti Brabus. Mereka menyerang kami, memburuk siapapun yang mereka jumpai, Gusti Prabu. Lapor, Gusti. Mohon ampun ya hamba, Gusti Prabu. Kami tua Duku Abangan mohon menghadap, Gusti. Sangat penting dan mendesak. Suruh masuk. Mari kami tua. Desa kami. Kamu juga berdarah-darah. Diserang oleh Elang Langganas, Gusti. Diserang Langganas? Benar, Gusti. Mereka menyerang desa, melukai dan membunuh siapa pun yang mereka jumpai. Dinda Prabu benar. Ini benar-benar aneh. Dua desa dengan dua bencana. Yang satu karena serangan kelelawar, dan yang satu lagi karena serangan elang. Kalau begitu, kita bagi kekuatan menjadi dua bagian. Yang satu ke Duku Dadakan, dan yang satu lagi ke Duku Abangan. Maaf Dinda Prabu. Kanda tidak setuju kalau Dinda Prabu harus ikut ke salah satu desa itu. Dinda Prabu sebaiknya tetap di sini saja, menemani Dinda Dewi Sekarwangi. Kalau saya tidak ikut pergi, bagaimana pembagian tugasnya? Begini Dinda, saya dan Remaja Gandhi pergi ke Dukuh Dadakan, Angkusuma dan Ruwenda pergi ke Dukuh Abangan, masing-masing membawa dua prajurit berpanah sebagai pendamping. Bagaimana? Saya setuju. Gampang. Lihat itu. Dan Maha Putra setelah pergi, apa yang harus kita lakukan? Tugas kita hanya menjaga Prabu Angring Dharma agar tidak keluar dari area perkemahan. Tuan Badur, iya Yang Mulia, tolong pastikan Prabu Angring Dharma berada di tempatnya. Baik Yang Mulia. Cermin sihir.
cermin sihir, cermin sihir, tunjukkan padaku di mana Angling Dharma. Tunjukkan. Dinda merasa tidak enak hati karena ada sesuatu yang membuat Dinda bertanya dalam hati. Mengenai apa, Dinda? Lihat, Tuan. Mengenai kejadian yang aneh, kelelawar buas dan elang ganas yang tiba-tiba muncul, Kanda. Apa tidak aneh kalau ada bencana seperti itu pada saat kita mesanggrah di sini, Kanda? Apa kedua kejadian aneh itu di kedua duku tersebut bukan merupakan suatu bencana buatan? Kenapa Dinda berpikir seperti itu? Dengan perginya Kanda Batik Madrim dan para putra, pasti akan terjadi sesuatu dengan kita. Luar biasa. Kenapa nih Dewi Sekarwangi bisa mengetahui dengan tepat sampai sejauh itu? Dewi Sekarwangi kan pernah makayang ke Megapura. Saya kira tidak ada kalau naluri bidadarinya yang bicara, Adi Prabu. Ya, Kakang benar. Jadi apa yang harus kita lakukan, Adi Prabu? Agar mereka tetap di tempat dan tidak meninggalkan pesanggrahan. Usul saya punya, Tuan. Kita lingkari saja perkemahan Prabu Angling Dharma dengan sihir, supaya Prabu Angling Dharma dan Dewi Sekarwangi tidak bisa pergi kemana-mana, Ya, saya setuju. Itu langkah yang tepat, agar mereka tetap di tempat. Cepat lakukan, Tuan Badur. Baik, ya, Mulia. Kami pengawal gaib Angling Dharma, pengganti kalian. Selesai sudah. Prabu Angling Dharma dan permaisurinya kemana-mana tidak akan bisa, Bagus sekali, Tuan. Bagus aja, Tuan Badur, jadi kita tak perlu mengerahkan Patangga dan para prajuritnya untuk merampok kemah? Tidak usah. Tapi, Tuan Badur, kenapa Prabu Angling Dharma atau Dewi Sekarwangi tidak keluar dari kemah? Apa mereka tidak mendengar keributan di luar? Dengan kekuatan sihir saya, ribut-ribut di luar itu seperti suara angin. Jadi untuk apa mereka keluar? Oh, iya.
Lihat! Itu pasti roh jahat Sarpa Kenaka. Ajaib. Ya. Kanda. Lingkaran sihir saya tidak akan mampu menghadapi Pak Sopati, Tuhan. Celaka. Roh jahat Sarpa Kenaka pun tidak mampu menghadapi Pak Sopati. Iya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan? Haruskah kita mundur dan menerima kekalahan tanpa mengerahkan Pak Tangga dan para prajuritnya? Tidak. Kita tidak akan melakukan apa-apa. Lihat itu. Bagaimana mungkin kita mengirim Pak Tangga kalau mereka sudah berkumpul, eh? Gagal lagi. Tidak, Prabu. Kanda dan para putra berhasil mengamankan kembali kedua duku yang sedang dilanda musibah itu. Ya. Tapi... Tapi... apa yang terjadi di sini? Silakan. Dinda Prabu, tolong jelaskan kepada Kanda
apa yang terjadi sebenarnya di sini? Kelihatannya teror yang terjadi di Duku Dadakan dan Duku Abangan ada hubungannya dengan teror yang terjadi di sini. Tapi sudah berat. Apa? Malwapati kosong? Benar, Gusti Prabu. Apa maksudmu kosong? Prabu Alengdarma, Permaisuri, Patih Batik Madrim, serta para putra pergi ke Paranggu Barjo. Gusti, Malwapati hanya dijaga oleh Senopati Dharmayuda, Kedua Tumenggung, dan Tabib Suriwa. Bagus, bagus sekali. Ini jelas kesempatan baik bagi kita untuk menyerang dan menguasai Malwapati Payung Sarogo. Benar, Gusti Prabu. Tapi sayang, kekuatan kita pecah. Ketiga putriku dan segawon lanang sampai saat ini belum mau bersatu lagi dengan kita. Kalau mereka ada, hari ini juga perang akan kukobarkan. Kobarkan perang, Sang Prabu. Karena segawon lanang dan ketiga putrimu akan kembali siap bersamamu. Segawon lanang dan ketiga putriku akan kembali siap bersamaku, Kisar Dulu Yudo? Ya, betul sekali, Sang Prabu. Sepadan hormat saya, Sang Prabu. Selamat bergabung, segawon lanang. Iya. Selamat bergabung, saudara. Saya kembali kepadamu, Sang Prabu. Ini semua demi keuntungan kembali kekuatan kita. Terima kasih, saudaraku. Terima kasih. Kenanga, Kantil dan Cepaka, aturkan sembah pada Ramanda kali. Rama. Akhirnya kalian kembali lagi, anak-anakku. Terima kasih. Apa yang bisa Romo lakukan kalau tidak ada kalian? Terima kasih, putriku. Terima kasih. Ayo, berdirilah. Kita kobarkan perang untuk menghancurkan Malwapati! Panggil anak buah. Baik, Sang Prabu. Kalian lakukan, biarkan Anda Senopati obrak abrik mereka. Aku akan menyusul setelah kalian bikin kacau mereka. Baik, Anda Senopati. Padiga, kalian berdua ikut saya. Berangkatlah. Suriwa. Iya, Senopati. Tugas utama Adi menangani ketiga putri siluman itu. Ingat, apapun yang sedang Adi lakukan, tugas utama Adi adalah
membuat ketiga putri siluman itu tidak berdaya. Bagaimana Yunda? Kita bantu mereka sekarang? Tidak, kita tidak usah membantu mereka. Kita langsung ke sasaran saja. Kita langsung ke sasaran, Yunda? Iya. Lihat itu, pintu di setinggi tidak dijaga ketat. Lebih baik kita ke sana. Iya, Yunda benar. Lebih baik kita serang setinggi. Dari situ, kita ke dalam agung. Kita tangkap dan kita sandera siapapun yang ada di sana untuk membuat Senopati Dharma Yuda dan para prajuritnya menyerah. Iya, saya setuju, Yunda. Ayo. Silakan, main saru.
Simba dan Roro Sakti. Yani masuk, pintunya tidak dikunci. Bagaimana? Rombongan dari Mawapati sudah hadir? Sudah, Den Roro. Dan upacara penobatan akan segera dimulai. Raden dan Nurenda ikut hadir tidak? Hadir, Den Roro. Baiklah, Ni. Antar aku ke tempat upacara. Seni Udawi, Den Roro. Tamu agung yang kami hormati, para raja dari negara-negara sahabat, penobatan segera dilaksanakan. Hadirin diharap berdiri. Dan disaksikan oleh kini sepuh serta para tamu agung negara sahabat, dengan ini putra mahkota Pangeran Parahasta resmi menjadi Paranggu Barjo dengan gelar Prabu Pandu Sejati. Dan selanjutnya, Prabu Pandu Sejati akan menerima ucapan selamat dari Putri Gayatri Adindanya. Selamat Kanda Prabu. Terima kasih, Adi. Terima kasih. Putri Gayatri manis sekali, Dinda. Tidak salah kalau Dinda jatuh cinta padanya. Kanda setuju. Kanda jangan begitu. Bisa jadi. Kenapa Dinda membawa Kanda kemari? Bagaimana kalau Kanda Prabu mencari Dinda? Dinda kan harus menyambut para tamu. Ada yang ingin Dinda sampaikan, Kanda? Mengenai apa, Dinda? Salah satu dari tamu agung, Prabu Anom Simerdodo, melamar Dinda, Kanda. Apa? Melamar Dinda? Iya. Melamar resmi kepada Kanda Prabu Pandu Sejati? Iya, Kanda. Bagaimana dengan Kanda Prabu, Dinda? Kanda Prabu sudah mengetahui hubungan kita, dan Kanda Prabu sudah setuju dengan hubungan kita. Sesuai adat yang sudah turun temurun, jika yang melamar lebih dari satu, maka sayembaralah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pasangan Dinda, Kanda. Dan ingat, pemenang dari sayembara itu pasti adalah saya, Putri Gayatri. Prabu Anom Dodo? Maaf, Raden dan Nurwenda. Tidak salahnya kalau saya menyatakan keyakinan saya sebagai pemenang. Sayembara apa yang membuat Sang Prabu merasa pasti jadi pemenang? Bertarung di atas kobaran api, Raden. Dan saya punya aji pengobar serta penjinak api itu. Raden bisa lihat. Wahai api, menyatulah denganku. Ya.
Raden ingin mempermalukan saya di hadapan Putri Gayatri? Atau Raden ingin menunjukkan bahwa Raden dengan mudah bisa membasahi saya? Tidak, Sang Prabu. Tidak. Saya tidak bermaksud seperti itu. Maafkan saya, Sang Prabu. Kurang ajar. Saya tidak bermaksud untuk... Kanda, jangan, Kanda Prabu. Boleh melompat setinggi gunung Danurweda. Tapi lihat, kobaran apiku ini akan mampu mengejarmu. Cukup. Kenapa ini? Ada apa ini? Ada apa, Sang Prabu? Begini, Kanda. Begini, Kanda Prabu. Apa yang Kanda Prabu tadi lihat sebenarnya tidak seperti yang Kanda Prabu bayangkan. Saya dan Raden Danurwenda tidak ada apa-apa. Hanya saling menjajaki. Saling menjajaki? Iya. Menjajaki siapa nanti di antara kami berdua yang jadi pemenang dalam sayembara untuk memperebutkan Putri Gayatri. Siapa yang bilang Dinda Gayatri akan disayembarakan? Itu sudah menjadi ketentuan Kanda Prabu, dan Kanda Prabu tidak bisa merubahnya. Putri Gayatri yang melamar lebih dari satu, jadi harus diperebutkan. Oh, jadi bukan hanya Danurwenda saja yang melamar? Iya, sayalah pelamar yang satunya lagi. Kalau begitu, tidak ada masalah. Saya kira Danurwenda akan bisa mengikuti aturan main. Kanda Prabu, sebaiknya Kanda Prabu mengumumkan sayembara. Katakan bahwa Prabu Simbardono yang akan menjadi penantang utamanya. Baik, Kanda Prabu. Akan segera saya umumkan. Tapi pelaksanaannya tidak bisa sekarang, paling tidak. Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Kalau sampai saat ini rupa kencah, belum juga kembali ke kelompok. Lalu siapa cahaya yang merebutnya dari tanganku? Selamat datang, Yang Mulia. Sekali lagi aku peringatkan, lupakan rupa kencah, dan jangan lagi berharap dia akan kembali ke dalam kelompok. Bisakah Yang Mulia mengatakan di mana rupa kencah sekarang berada? Setelah gumpalan cahaya dahsyat itu merebutnya dari tanganku, saya benar-benar kehilangan, Yang Mulia. Dia sudah kembali ke dalam kelompok barunya. Lupakan dia. Dan dengarlah, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Lalu, apa yang harus saya lakukan, Yang Mulia? Pergilah ke Pantai Barjo. Ikutlah saya menari tanding di atas api untuk merebut Putri Gayatri. Merebut Putri Gayatri? Ya. Untuk apa saya merebut Putri Gayatri, Yang Mulia? Kalau sesudah itu saya tidak mungkin menikahinya. Sebab berhubungan dengan perempuan sama dengan musnahnya segala kesaktian saya. Saya akan kehilangan Guntur Saketi, Kitiran Sewu, dan pecahan batu bintang yang ada di dalam tubuh saya. Tidak, Yang Mulia. Tidak. Saya tidak akan ikut sayembara itu. Dengar baik-baik,
Raksasa Babang memenangkan sayembara dan berhasil membawa pulang Putri Gayatri ke Istana Batak, bukan berarti kamu harus mengawininya. Tidak. Apa yang harus kita capai, Yang Mulia? Mengikuti sayembara bersama dengan pamer kekuatan Raksasa Babang. Dengan berhasilnya kamu mengikuti sayembara ini, maka mata dunia akan melihat bahwa kamulah yang terkuat. Kalau memang itu tujuannya, saya ikut Yang Mulia. Ya, dan itu juga akan membuat Prabu Amengkarnya terpukul. Sebab pada hari yang sama, kamu juga akan mengalahkan Nenor Weda yang juga ikut dalam sayembara tersebut. Ya, saya ikut. Saya pasti ikut, Yang Mulia. Bagus kalau begitu. Sekarang, beritahu orang-orangmu agar mereka bersiap-siap untuk mengawalmu sekarang. Baik, Yang Mulia. Sampai nanti sekarang, Bapak. Terima kasih, Yang Mulia. Kalian lakukan. Kalau lawan atau senopati yang kalian hadapi itu sangat tangguh. Ya, kami mengerti. Ya, apa yang kalian latih tadi harus dipraktekkan di medan perang. Seperti yang diperagakan, seorang senopati yang tangguh, yang kelelahan karena dapat serangan bertubi-tubi dari dua musuhnya, dan akhirnya bisa dipaksa menyerah. Iya, Yang Mulia. Praktekan itu di medan perang yang sesungguhnya. Iya, Yang Mulia. Kencang rupa, Balapati. Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Siapkan orang-orangmu. Kita akan ke Parangku Barjo. Parangku Barjo? Ya. Atas perintah Yang Mulia Brenda Seba, aku harus ikut sayembara untuk memperebutkan Putri Gayatri yang diselenggarakan sekarang ini. Siapkan prajuritmu secukupnya, dan kalian harus menjadi pendukungku. Baik, Yang Mulia. Saya, Balapati, Tandu Latu, dan Tandu Teja, serta para prajurit, siap mendukung Yang Mulia. Iya. Kapan kita berangkat? Besok pagi-pagi sekali kita harus berangkat. Siapkan prajurit secukupnya. Aku perlu tepuk tangan dan sorak sorai mereka. Baik, Yang Mulia. Dengar baik-baik. Kalian harus menyerangku dengan sungguh-sungguh. Jangan berpikir bahwa aku masih sakit, dan jangan berpikir bahwa aku pimpinan kalian. Aku musuh. Ayo maju. Yeah.
kamu sudah sembuh, Anusara. Kelincahan dan kecepatan gerakmu sudah kembali seperti sedia kala. Terima kasih, Guru. Ini berarti kamu layak mengikuti sayembara adu tanding untuk memperebutkan Putri Gayatri di Parang Gubar, Johanusara. Sayembara memperebutkan Putri Gayatri? Kalau kamu menang dan berhasil membawa Putri Gayatri, maka kamu layak menjadi raja dalam kelompok Muansara. Raja, Guru? Ya. Benarkah saya bisa menjadi raja dalam kelompok saya, Guru? Anusara, dengan harta karun yang kalian miliki dan restu Prabu Pandu Sejati, kamu akan bisa membangun kembali Keraton Parang Sabrangan yang menjadi hak waris Putri Gayatri dari Prabu Toh Joyo Ramandanya. Tapi, mungkinkah itu saya lakukan? Menangkan sayembara dan miliki dulu Putri Gayatri. Sesudah itu, akulah yang akan mengatur apa yang kamu ragukan itu bisa terwujud. Baik. Ini kesempatan langka yang mungkin hanya satu kali ini kamu dapat. Kamu harus mengikuti sayembara untuk memperebutkan Putri Gayatri. Apa keuntungan saya, Sang Prabu? Kalau saya ikut sayembara itu. Kalau Kakang Segaon Lanang menang dan bisa merebut Putri Gayatri, maka kita bisa punya sekutu dari sebuah negara yang gemah ripah Loh Jinawi. Sebuah negara yang kaya. Lalu apa keuntungan bagi kita, Sang Prabu, kalau kita punya sekutu negara kaya? Kita bisa mengeruk kekayaan untuk membiayai perang kita, Segaon Lanang. Tapi bagaimana dengan keadaan saya, Sang Prabu? Apakah wajah buruk saya tidak membuat saya ditolak mengikuti sayembara itu, Sang Prabu? Syarat utama dari sayembara adalah menang dalam sebuah pertandingan di atas api yang menyala. Darah kesilumanan Kakang memungkinkan Kakang untuk memenangkan pertandingan itu. Kenapa Kakang harus ragu? Tapi Sang Prabu, kamu pasti lupa Segaon Lanang. Kamu bisa Malih Warno. Kamu bisa memanfaatkan Aji Malih Warno yang telah aku berikan kepadamu. Dan kamu bisa merubah dirimu seperti apa yang kamu inginkan. Tapi Ki. Jangan ragu, Bopo. Lakukan saja. Iya, Bopo, lakukan saja. Bopo akan turuti permintaan kalian. Segaon Lanang. Jadi kamu jangan ragu lagi. Kakang harus mantap mengikuti sayembara. Iya, Sang Prabu. Akan saya coba. Bagus, Segaon Lanang.